Pengorbanan sebagai seorang pelajar banyak sebenarnya. Iaitu masa dengan keluarga tak ada. Budak-budak yang saya nampak macam menangis bila tengok lembu tu sebab ada keluar air mata kadang. Saya Puteri Syafiqah Hania binti Katiman dari MC242 Mascom Public Relations semester kelima. Pengorbanan bagi saya is bila kita sanggup buat sesuatu untuk seseorang walaupun benda tu kita tak mampu atau kita tak nak. Kita sanggup cuba sedaya upaya untuk buat juga dan try yang terbaik demi seseorang yang kita sayang ataupun kita nak protect dia. So kita sangguplah walaupun kita tak biasa buat benda tu, tak reti buat benda tu, kita just korbankan diri kita, masa kita demi orang yang kita sayang. Pengorbanan sebagai seorang pelajar banyak sebenarnya, iaitu masa dengan keluarga tak ada. Saya sendiri dari diploma sampai ke degree memang honestly raya memang saya tak balik sebab saya kejar untuk assignment and submission. Sebab bila saya balik kampung dia rasa macam chill kan, so saya terpaksa macam curi masa untuk tak balik. Dan ada ketikanya mak saya macam terasa hati macam tu. So at times macam cuti bila-bila yang saya boleh lari balik, saya balik kelas. Selalu tengok, kalau duduk dengan family memang akan ada tengok. And then macam nampaklah yang lembu tu struggle semua tu kan. Dalam masa yang sama, benda tu sebenarnya ibadah untuk kita kan. So, kita dalam masa yang kita kesian tu, kita dalam masa yang sama kita ada sebab lah kenapa kita buat macam tu. And then adalah budak-budak yang saya nampak macam nangis bila tengok lembu tu sebab ada keluar air mata kadang kan. So, saya rasa saya suka tengok tu. Dalam masa yang sama, kalau saya kesian tu, saya terus stop je lah. Saya tak tengok. Tapi so far lah membesar ni, saya okey. Okey, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua warga UiTM, kawan-kawan saya, family saya dan seluruh warga Malaysia umat Islam.